Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam upload dua kali sehari guys. Okay, so jangan-jangan upload dua kali dah kan. Okay, so disebabkan Aisyu Speed ni kan ada buat live hari ni. So 3.20 tak live-live lagi, Mat. Alright, so jalanlah second video lah kan. Okay, sebelum tu, yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga, capai 80,000 subscriber. 1, 2, 3, 4, 5 pack eFootball coin percuma untuk extra ni, kita akan bagi percuma dengan syarat capai 80k guys. So yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga guys. Okay, so untuk hari ni kita akan tutorialkan kepada anda semua macam mana nak dapatkan player manis-manis featured yang Konami bagi percuma, yang memang terbaik, rating statistik pun memang nice, dan juga macam mana nak dapatkan 400 eFootball coin percuma lah kan. Okay, hari tu sebenarnya saya ada explain, cuma saya explain 300, so yang terbaru kita akan dapat 400 sebenarnya lah kan. Okay, so seperti yang korang tahu, okay, dengan lafaz yang paling mulia, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan dulu guys. Ha. Okay, so seperti yang korang tahu lah kan. Okay, so hari ni kita akan ada login lah. Okay, so kalau awak tengok sini, alright, so ini bila ni, ini yang 22, semalam ada login eFootball coin, so dapat dah 50. Lepas tu kita ada event lah macam biasa, hari Isnin, hari Isnin, lepas tu hari Khamis Jumaat, macam tu lah kan, korang akan update lah kan. Okay, so yang ni pun akan dapat jugalah untuk eFootball coin. Alright, so total kita dah dapat free-free 100 eFootball coin percuma yang pertama lah kan. Okay, seterusnya coin yang seterusnya macam mana nak dapat? Okay, senang sahaja guys. Ha, korang perlu settlekan event dekat bahagian mission ni sahabat. Okay, so korang pergi dekat startup campaign ni. Okay, so ada event yang actually senang saja, korang just settle saja. So korang awak tengok sini lah kan. Okay, login macam biasa 10 pagi waktu Malaysia, and then kalau emerge victorious tu korang kena wajib menang lah. Okay, so wajib menang untuk online 4 game. Okay, so kalau nak dapatkan untuk player, korang kena tengok situ lah kan. Okay, dia kata score using player daripada FC Bayern Munich. Okay, so daripada FC Barcelona, korang tengok dia punya per tu, kalau macam 2 per 2 korang kena score 2 gol. Alright, so tengok macam tu lah. Kalau macam per 4, lebih kurang gitulah. Dia sebenarnya untuk per ni adalah perkiraan dia guys. Ha, so ni untuk Barcelona. Alright, so settle untuk bahagian situ, kita akan dapat lah untuk free draw yang Konami nyatakan, itu Barcelona dan juga FC Bayern Munich guys. Ha, dan of course untuk coin seterusnya, kalau awak tengok sini, clear objektif 100 eFootball coin, dan juga login yang kita dah login tu, so dapat free-free lah dekat sini rakan. Okey, 200 eFootball coin. So campur yang tadi, kalau campur pula yang ni, so 250 coin eFootball coin dah free-free lah kan. Okey, so yang ni kita just tunggu untuk login sajalah kan. Alright, so update yang terbaru Konami keluarkan untuk event, so kalau awak tengok untuk bahagian sini, yang mana Konami ada keluarkan, kita sekarang ni berada di Vol 1. So untuk Vol 1 ni, saya rasa semua orang dah settle kot. Ada yang belum settle lagi, yang mana kita akan ada dia punya event lah. Okay, Konami automatic kan. Untuk event ni, kita punya smart assist dia dah on. Dia dah on awal-awal lah kan. So untuk event ni, korang wajib untuk settlekan 3 game. Konami tak bagi 1 game, 2 game. Korang kena settle 3 game. Ketiga-tiga tu menang, dan korang kena dapatlah 100 eFootball coin, yang mana dia bahagikan kepada 30 koin pertama, 30 koin seterusnya, dan 40 koin yang ketiga lah kan. Okey, so Konami tak bagilah awal-awal dapat 50 ke 100, tak ada. Konami ni sajalah kan. Okey, dia nak bagi kita main banyak, so 100 eFootball coin settle untuk bahagian sini sahabat. So kalau tengok sebenarnya kan, kita dah dapat banyak dah koin sebenarnya guys. Ha, so tutup 350 koin kita dapat percuma lah kan. Dan event yang saya tak ingat nak bagi tahu untuk yang sebelum ni, alright, so korang pergi dekat mission, kita ada skill up untuk bahagian sini. So Konami buat benda ni adalah umpama macam kita baru download eFootball lah kan. Okay, so kita pun tahu kita dah welcome to eFootball 25, so korang just main saja. Untuk event ni saya pun baru settle tadi satu lah kan. Okay, dia tak sampai sejam pun, korang just pergi settle. Kalau macam basic of attacking, so dia akan tutorialkan lah. Okay, so korang main, and then ha, kita, kalau tengok sini pun kita dapat Trent Alexander-Arnold yang rating dia capai 99 guys. Ha, Arnold England rating capai 99. Okay, so coin pun dapat 50 eFootball coin yang pertama untuk event ni, learning the true passing. Nominating pun dapat 4 bintang, 5 bintang, and then yang terakhir 50 coin
yang terakhir. So tu tak boleh katakan free lah, lebih kurang macam 450 eFootball coin dah kita dapat. Percuma sajalah kan. Okay, event ni maybe ada yang tak perasan, so saya harap korang settle lah. Dia tak sampai sejam. Serius memang tak sampai sejam. Pasal yang ni pun saya main tadi lebih kurang dalam seminit gitu lah kan. So korang settle lah. Yang ni pun saya belum settle lagi. Okay, so all the best untuk korang semua. Memang dapatkan eFootball coin sekarang ni, memang untuk sekarang ni Konami buat event senang sikit lah, macam biasa guys. So yang mana belum settle coin, settle lah awal-awal guys. So lebih kurang 450 eFootball coin dalam genggaman kita lah kan. Okay, sebab kalau tengok event ni pun saya rasa hari tu korang dah settle lah kan. Okay, so untuk event yang hari ni, alright, sekarang ni banyak random booster. Sekarang ni banyak random booster. So kalau tengok sini pun, alright, so dulu sebenarnya untuk event ni Konami bagi coin lah kan, cuma dia tukar kepada trainer, booster, dulu ski token lah kan. Okay, so Konami dah tukar sikit lah kan. Alright, so confirm dalam tangan korang, korang akan dapat lebih kurang 400 tengah ataupun 500 eFootball coin free of charge lah kan. Okay, so saya pun tak claim lagi ha. So ni untuk online hari tu lagi lah. Okay, so selamat untuk korang semua tebus untuk bahagian eFootball coin. Okay, kalau ada soalan tulis dekat ruangan komen guys. Okay, seterusnya kita pergi untuk player-player. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu korang, Konami ni kan, dia kadang-kadang dia bagus-bagus man. Pasal apa? Dia kadang-kadang dia bagi featured players yang percuma tapi sedap. Seriously man, macam contoh kita pun tahu yang mana saya pernah dapat, bukan saya lah, korang semua pernah dapat Mbappe Perancis yang free kan, tapi memang sedap sangat. Lepas tu pernah dapat mainan Perancis, sedap sangat. So Konami ni kadang-kadang dia bagi player walaupun percuma tapi sedap. Maybe macam orang tengok kan, biasa dia akan delete. So korang kena cuba, korang dapat player tu korang kena cuba lebih kurang 10 game. Kalau korang rasa tak kena, delete, ataupun kalau dah ada ke delete, ataupun macam tak ada lagi, simpan lah kan. Alright, so kalau tengok sini kita ada 2 untuk FC Bayern Munich percuma, lepas tu FC Barcelona lah kan. Okay, sebenarnya boleh dapat banyak lagi guys. Sebab second aku rasa FC Bayern Munich dapat 3 lah kan. Okay, jap. Alright, sebelum tu dekat login pun Konami dah pernah bagi free sebenarnya lah kan. Okay, so kalau awak tengok login yang sebelum ni, maybe ada yang tak perasan. Okay, korang just scroll saja. Okay, FC Bayern Munich, ha, yang ni lah. Okay, so Konami bagi free. Alright, claim. Alright, 16 hari. Okay, lebih kurang 2 minggu lebih dekat sini. Okay, so ini korang just claim saja. Alright. Okay, yang ni harap take note sangat-sangat. Sebab saya takut orang tak perasan. Okay, untuk bahagian sini, kita dapat free sini. Tapi kalau macam kita tak claim, aspect ni kalau macam habis, so kita tak akan dapat lah play ni lah kan. Okay, pernah Konami bagi free macam tu. Sekejap, saya bagi contoh lah kan. Okay, yang mana dulu free lah. Kalau macam ni tak apa. Yang ni eFootball point dulu kita tukar. So kalau macam dia tak ada expired, tak ada masalah guys ha. Tapi bila dia ada expired, so korang kena claim sebelum tarikh tamat tempoh dia. So kalau macam korang tak claim, maknanya akan hilang begitu sajalah korang punya player-play ni. Okay, so tanpa melengkapkan masa, kita claim lah kan. Okay, untuk first kali Leroy Sané, dia bagi mat Sané dah lah percuma kan. Okay, rating pula tinggi sahabat, 100 dia punya rating untuk Ismail Sané ni guys. Okay lah kan, kasi nyanyi sikit satu lagu. Alright, so untuk Sané, dan kalau tengok situ bawah tu pun ada booster, bukan biasa-biasa. Okay, so untuk Sané, welcome. Korang boleh cuba try rating dia 100 in the house lah kan. Okay, seterusnya kita ada Robert Lewandowski, yang sebenarnya saya expect rating dia 100 juga. Tapi untuk Lewandowski ni paling tinggi I think 99 sajalah kan. Okay, itu pun korang boleh guna booster shooting. Kalau macam Sané tadi capai 100 dengan korang gunakan booster striker instinct tak silap saya kan. Okay, so 2 orang player Konami bagi free of charge. Dan untuk sekarang ni kita claim lah untuk yang dekat inbox tu kan. Maybe ada yang tak perasan lah kan. Okay, kita pergi dekat sini. So kalau awak tengok dekat thumbnail, saya letakkan Sané, Harry Kane. Pasal Harry Kane pun rating 100 juga. Harry Kane pun 100. Alright, lepas tu ada Goretzka, Upamecano, Rafael, Guerrero. Alright, yang mana saya dah cakap tadi, Harry Kane 100, Upamecano 98. Okay, not bad untuk Upamecano. Alright, so ada 2 draw sini. Saya kalau tanya saya, Harry Kane berlambak, Goretzka dah ada POTW, Guerrero dah ada featured, Upamecano dah ada featured. Saya kalau dapat ni maybe saya delete lah kot. Okay, tapi tak apalah, benda dah dapat free. Kalau kita dapat pun kita delete pun tak ada masalah lah kan. Okay, so tak kira sama, 7 kali je lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so tak kisah guys. Alright, okay,
dalam hijau. So korang check lah. Okay, dan sekarang ni kalau awak tengok tadi kan, kita ada dia punya featured yang ada booster. So korang boleh tambah dia punya booster. Actually booster tu berkait rapat sebenarnya untuk dia punya rating guys. Alright, so untuk first draw dapat Upah Meh Kano in the house. Okay, so seterusnya Upah. Alright. Aku buat apa? Trick semua dapat. Okay, keempat-empat ni semua dapat, buat trick pula dia guys. Okay, so untuk first Upah Meh Kano, seterusnya kita skipkan Guerrero. Alright, so left back daripada Portugal. Okay, dah ada dah dia punya feature. Seterusnya, okay, jap kita try tengok. Kita tengok lah kan. Alright, Goretzka. And yang terakhir, dia bagi saya Harry Kane last month. Mentang-mentang Harry Kane saya dah banyak lah kan, tapi tak ada masalah pasal Harry Kane pun dah banyak lah kan. Okay, so rating paling tinggi Harry Kane lah. Harry Kane 100 lah rating dia lah kan. Alright, okay, so harap korang claim lah. Kalau korang rasa tak nak, delete je. At least kita dapat GP, trainer pun dapat, booster pun dapat lah kan. Okay, mantap. Aisho Speed Kambu. Kambu Nokia eh. Dia baru buat live ni apa ni? Live in 30 minit. Pukul 4 tepat dia live dekat Cambodia guys. Alright. Ingatkan Singapura, memang Singapura memang dia tak boleh live. Singapura memang dia punya strict sikit kan. Dia punya syarat rasa tak boleh live ke ataupun kena adalah kan. Tak tahulah kan. Okay, so dia kata, sebab dia kata semalam dia Singapura, maybe kalau macam tak boleh live tu pergi Cambodia ni pukul 4. 4 Cambodia. Sekarang ni pukul 3:30 dia ada keluar notification tadi. Okay, so cantik. Alright, so seterusnya kita pergi kepada draw. Jap, draw apa? Percuma lagi. Yang ni pun free draw juga ni. Ni pun ada juga yang manis-manis guys. Alright, so boleh draw lah situ eh. Dan event untuk AI pun ada juga dapat sini. So siapa yang berminat untuk dapatkan collect sini boleh claim dia kan. Murillo Gomez pun I think sedap juga. Dan Wolverton tu zaman PES Mobile dulu, saya ingat Silver Ball je guys. Alright, so untuk FC Barcelona, kalau tengok sini ada 3 percubaan. Kita ada Ansu Fati, Alejandro Baldi. Ok, left back POT dia pun pernah lekat akaun saya, feature pun pernah lah kan. Ok, rating 97. Ferran Torres 98. Harap tak yalah, Ferran Torres saya dah ada. Conde POTW. Okay, saya buat thumbnail Conde. Saya buat thumbnail dia sebabnya dia defensive fullback man. So harapnya korang dapat lah. Saya dah ada dia punya POTW build up defensive fullback, tapi memang sedap untuk Conde ni. Dan kita ada Ansu Fati dekat sini kan. Okay, so yang ni ada 3 draw. Aku pun tak tahulah target siapa buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak kisahlah dapat siapa guys. Draw je lah man. Tak kisah sebenarnya dapat siapa untuk draw ni. Yes. Alright, so untuk draw pertama FC Barcelona. Okay, saya dah tak fokus lah ni. Tengok notification Aisho Speed semalam lah kan. Alright, so semalam pergi dekat JDT. Alright, so first draw Kaunde. Alright, tapi Kaunde saya dah ada dah POTW mat. Alright, Kaunde defensive fullback. Dia pun sedap lah. Defensive fullback memang sedap. Okay, saya pun dah pernah guna dia banyak kali untuk yang POTW. Alright, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana satu lagi, kenapa yang Barca tak dapat 4/4 eh? 3/4 eh? Awak gitu eh? Ferran Torres, Konami ni bagi aku yang dah ada. Kenapa gitu Konami? Saya Tapi semua saya dah ada guys. Alright, lantak dia lah. Okay, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, seterusnya. Alright, balik Alejandro Baldi. Dan yang terakhir, terakhir tak dapat lah kan. Terakhir lah kan. Terakhir tak ada lah. Kenapa tak ada Kenapa tak 4/4 ke? Ada yang saya tak claim ke? So kalau macam korang perasan, tulis dekat ruang komen. Okay, so ni untuk Brazil, Palmeiras. Oh, play dah full eh. Okay, takpelah. Yang tu nanti saya draw lah, tapi tak buat video lah kan. Okay, so tengok sikit lah player apa yang kita dah claim. Alright, okay, so kita check sikit lah. Okay, so my team, players, action, sort, order of sense. So nanti saya akan check balik lah siapa yang saya akan release, siapa yang kita tengok lah macam mana kan. Sebab banyak dah yang sebenarnya yang saya dah ada dekat sini kan. Okay, 1, 2, 3, 4 Barcelona, 1, 2, 3, 4, 5 untuk Bayern Munich. Kenapa Barca saya 3/4? Korang komen tau, kenapa Barca tak cukup satu ke? Kenapa tak perasan tadi guys? Okay, so untuk sekarang ni kita try masukkan play-play yang tengah hot. Okay, so kalau tengok situ memang dah adalah Harry Kane. Harry Kane dah banyak lah kan. Okay, okey, jap. Masukkan dulu lah sort, order of sign. Okey, Sané rating 100 tau. Sané rating 100. 1.
Okey, dua jap saya masukkan dululah. Nanti saya pauskan balik guys. Okey, so kita dah masukkan lah kan. Okey, so